Melbourne. Yes. Sekarang ni kita review R32. Kereta Pekin juga. Pekin juga. Kereta ni rare sikit. So kalau tahu kenapa ni rare, kita tanya brother Pekin. Tanya owner dia sikit. Okay, jom. Okay, ni kereta R32 model Mk5. Okay, kereta ni sebenarnya tak banyak sangat dekat Malaysia. Saya rasa macam ada dalam 20 kot. Setakat ni yang dalam saya punya group pun dari 6 biji lah. So, dia agak jarang ditemui kat Malaysia ni sebab mungkin waktu dia keluar harga dia agak tinggi ataupun CC dia besar, orang tak nak pakai sangat sebab CC dia berbeza dengan Mk5 GTI. Kalau Mk5 GTI 2.0. So, model ni dia keluar dengan 3200cc V6 engine 4-wheel drive. Okay, dia all time 4-wheel. So, jom kita tengok. Jom. Right. So, kereta ni yang saya punya ni, saya beli dia memang kereta dia dah teruk. Dah teruk, saya restore balik. So, sebenarnya kereta ni dalam proses kita nak restore lah. So, kau boleh tengok lah. Dia body sama je. Body sama je macam model GTI Mk5. Cuma yang beza dia mungkin engine of course, bumper depan. Okay, bumper depan dia, emblem dia R32 GTI. Lepas tu depan dia compare dengan GTI memang totally different. So lampu dia sama je. Fender dia sedikit wide lah, sedikit wider daripada GTI sikit aja. Okay. Lepas tu body sama. Okay, ni lampu belakang. Ini bukan yang original dia, ini saya dah tukar. Ini yang saya dah tukar yang cute punya. Tapi yang original dia, dia sama macam GTI. Cuma colour dia agak smoke. Dia colour dia gelap sikit. So sama lah emblem belakang kalau GTI daripada GTI. So ini emblem dia R32 3200cc 6. So, bumper selalu tu banyak. Kita tengok model Mk5 GTI ni pakai bumper ni. Dia zone dia 2 biji tengah-tengah ni. Kalau GTI original, isi dia belah kiri 2 exhaust. So, yang ni memang model R32 original, dia datang dengan exhaust yang double macam ni. So, okay, yang lain-lain sama je. Lepas tu, bonnet dia dia tinggi sikit. Sebab kalau GTI dia tenggelam dalam tau. Sebab ni kan dia ada axle bawah all-wheel. So dia tinggi sikit lah. Jadi kalau orang nak letak barang yang banyak sikit, so dia memang agak nampak sempit sikit daripada GTI lah. Okay. Lepas tu sama je. Bobo dia sama je. Right. Jom kita tengok dalam dia. Dalam dia datang dengan seat bucket. Okay. Dia ada juga yang model R32 yang datang bukan dengan seat bucket lah, tapi emblem dia tetap ada R. Tapi yang ni kebetulan masa dapat memang dah bucket seat macam ni. Lepas tu meter dia, meter dia kalau GTI dia dalam dia merah tau. So kalau kita tengok meter dia ni, dia warna biru. Nampak tak? Okay, jarum dia biru. Nampak kan? So ini menunjukkan dia model R lah. Kebanyakan dia lampu dia biru lah. Lepas tu beza dia kat sini. Line ni okay, dia macam batik-batik carbon sikit. Steering dia sama. Lepas tu cok kat steering ni dia ada tulis R32. Lepas tu banyak kebanyakan lampu dalam semuanya dia white light lah, ataupun blue light. Okey. Lepas tu dia punya pedal. Pedal kaki dia memang ada lambang macam titik 3 tu R dia tu. Nak compare dengan GTI memang tak sama lah. So ini memang pedal untuk R32. Lepas tu kalau sudut luaran saya tambah. Lepas tu brake dia besar lagi nak compare dengan GTI. Okay, agak besar.
kalau saya teringat size dia ini, size dia lebih kurang 350 mm. Yang belakang depan saya dah tukar. Yang depan pun kalau tukar size dia besar. Tapi ini saya tukar yang base plate dengan big 4 port. Kalau dia rasa dia 1 port tapi besar punya piston. So ini 4 port brake buat jadi ring. Ring saya tukar pada ATS base light black colour, rose black colour supaya dia nampak lebih sebab kerja ni hitam, saya tak nampak dia macam semua hitam je macam ala-ala macam mafia sikit lah. So rim ni dia bukan forge, dia form. So ini memang cuma ni saya sebut design dia apa semua dan harga pun tak ada mahal sangat macam R30 ke apa, lebih kurang dalam RM8,000 kot ni kalau yang sizing 19. Skirting ni original, ini saya cuma tambah yang flow design. Flow design ni agak susah dapat juga kat Malaysia. Ini rasa ni brand daripada OZ. Sama juga kiri skirting dengan depan. Dengan depan pun ni daripada flow design. Nampak kan dia lebih tak nampak ada tempat penuh sikit lah. Okay, so suspension kita ni ni carbon saya tambah je. Suspension dapat lower sikit sebab saya tukar pakai pasting dengan spring action art. So bagi saya pasting dengan action art gabungan tu agak pemanduan kita akan rasa lebih solid dan stabil lah, lebih keras sikit. Tapi untuk enjin dengan kemaratan kereta ni saya rasa dia boleh menampung dan stabil untuk spoilering dan juga jalan highway. Alright. Exhaust saya dah custom straight pipe. Kita ada satu tabung dia dua, band 1, band 2 dua tabung, jadi satu tabung dan pecah dua dari engine V6. So saya cari yang GTR punya, dia agak besar. So dia agak-agak ngam-ngam solid dengan dia punya bumper punya lurah dia lah. So nampak lebih juga lebih ngam lah orang cakap kan. Alright, so engine pula. Kereta tu sendiri lah. Kalau 90 kau dapat mungkin yang stock yang standard dan boleh repair sikit. Tapi kalau yang ada itu dia 120, harga dia solid tapi kereta dia di top. Memang banyak performance part yang dia ditukar lah. Okay, so kita dengar sound dia. Sound dia, bunyi dia best lah. Dia bunyi macam Skyline sikit, macam Mustang sikit. Memang pekak gila tiga. Kalau siapa duduk rumah macam teres ke
atau apartment nak balik malam-malam, memang alam kita orang bunyi. Kalau apartment confirm kau kena baling pakai kasut esok tu. Nak keluar rumah, keluar rumah, keluar rumah siang lah. Malam kalau balik confirm orang terkejut, orang baru tidur. Memang stop lagi, saya tak buat apa, tak tukar intake, engine apa-apa tak ada. Semua dalam perancangan sebelum ni. Kita ni saya restore dengan cabin, cabin tank. Dia yang jaga kita ni, dia yang restore everything. Benda-benda dekat Malaysia. Thank you cabin. So, dia aku sulit macam ni, tak boleh baru sikit lah. Okay, banyak orang tanya saya tentang juga penjagaan kereta Volkswagen. Macam kita ni, penjagaan dia, saya rasa macam biasa je. Korang kena jaga minyak gearbox, servis kena jaga. Barang part dia agak susah dapat, korang kena order. Kalau ada kat sini pun tak sembarang dia ada kat sini. Cuma normal servis dia agak tinggi sikit daripada GTI, because engine dia besar. Hitam, plug dia dah 6-6. So kalau selalu buka 4 plug, so ini 6 plug. Lepas tu so far yang lain-lain penjagaan, saya rasa kita ni tak ada masalah. Minyak jimat gila. Okay, jimat gila sekali Kelantan, KL Kelantan, full tank sampai Kelantan, half minyak. 140 lebih minyak, half. So pada korang, kalau rasa nak minat kereta-kereta macam ni, make sure korang jumpa banker yang betul, jumpa mekanik yang faham tentang sistem ataupun elektronik yang ada pada kereta Volkswagen. Tak kisah model dia apa, 5, 6, 7 ke 7.5 ke. So memang kena jumpa yang komen yang memang faham tentang kereta ni. Kalau tak, korang akan salah tempat, mungkin kena lipat ataupun korang akan dapat harga yang ada gila-gila punya, tak masuk akal. Sebenarnya harga dia tak mahal. Compare kereta mana-mana pun harga dia quite murah juga lah. So tip jaga minyak gearbox. Kalau tak, korang akan problem dengan mechatronic kepada semua model, pada model Golf lah. So far itu je daripada saya untuk kereta ni. Kereta ni saya sayang gila sebab dia agak susah nak dapat, saya jarang bawa. So korang semua kalau jumpa kita ni tepi jalan, kita hon-hon lah, right? Okay, untuk kita ni sebenarnya dalam proses kita restore. So plan dia banyak lagi barang-barang tak masuk. Spoiler, spoiler cover tak masuk lagi. So juga dia NA engine. Okay, insyaAllah masa akan datang. Kita tak tahu lah, kita bikin turbo ke apa ke. Sebab kalau kita tengok review kat YouTube, kereta ni kalau bikin turbo memang boleh achieve sampai 500 power, 600 power. So, itu future project lah. Future project di bawah Starstreet Motorsport. Itu juga Motor Club Malaysia. Alright. So, aku akan tengok lah kalau saya ada benda-benda baru pada kita ni. Mungkin kita akan buat video lagi untuk korang tengok dan untuk kita kongsikan apa yang saya dah buat dengan kita ni. Okay. Thank you guys. Like video ni. Okay, kalau korang ada idea atau komen yang jelas.
apa ni? Siapa ada komen yang paling best letak? Itu yang nak cakap tu. Okey. Kau ni potong lah, kacau ni. Sorry lah. Okey, saya angkat ni lah. Okey, siapa yang paling jumpa komen yang paling best sekali, kita akan pilih untuk memenangi t-shirt Starstreet. Okey. Okay. So, kita jumpa lagi pada video akan datang. Bagi idea untuk kita apa yang paling best sekali untuk kita review. Yang pasti bukan kita mungkin lah. Ha? Kalau kereta dia lah. Macam sekarang tak boleh kita cakap. Okay, kita lain lah. Okay guys, kita jumpa lagi. So, kita akan datang. Bye-bye. Bye.